Ni memang sekarang ni sebab ada orang monitor. Kejap lagi aku dah bercakap dah hilang. Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, so apa yang Izza buat dekat depan kamera hari ni adalah untuk berkongsi dengan korang antara pengalaman dan juga beberapa tips LDR. LDR tu apa? Long distance relationship. So, hari ni Izza nak lebih kepada sharing lah basically. Sharing macam mana Izza berdepan dengan hubungan jarak jauh ni, especially dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan PKP. Okay, for your information, Izza belum lagi berkahwin tapi bakal berkahwin very soon, insyaAllah. Status sekarang adalah bertunang. Basically, apa yang Izza amalkan bila berdepan dengan hubungan jarak jauh ni, yang pertama adalah kita mendekatkan diri pada Allah, pada pencipta kita. Banyakkan berdoa, banyak di setiap kali solat kita selitkan doa, semoga Allah pegang hati kita dan hati dia, semoga Allah satukan kita pada masa dan tarikh yang tepat, semoga kita dikuatkan jodoh insyaAllah. So mungkin pada yang belum cuba lagi doa, belum experience lagi, cuba buat sebab benda ni sangat membantu. Sikit-sikit Allah mudahkan jalan kita, sikit-sikit Allah buka ruang untuk kita. Lepas tu yang kedua, apa yang Izza buat adalah kita percaya pada pasangan kita, percaya antara satu sama lain. Means percaya tu bermaksud kita jangan kongkong dia, kita bagi dia ruang. Hello, ada lagi tak? Ruang. Dan ruang untuk dia buat, do whatever they want. Kita jangan kontrol dia, kita jangan terlalu mengongkong dia, as long as kita tahu benda tu tak menggugat hubungan. Supposedly sebagai seorang pasangan yang baik, kita sepatutnya support apa yang diorang minat macam tu. So yeah, kita kena percaya pada pasangan kita. Kamu pernah dengar tak? Your relationship will success only if you trust your partner. So boleh percaya tapi jangan percaya yang berbeda-beda lah, bergantung pada hubungan masing-masing. So itu yang kedua, percaya pada hubungan. Dan yang ketiga Izza buat adalah Izza amalkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua hala. Maksudnya kita tahu ramai sangat kat luar sana yang even bergaduh, bercerai, yang ada perselisihan faham. The main point is adalah sebabkan communication, lacking of communication. Maksudnya kita kurang yang berkomunikasi dengan pasangan kita yang menyebabkan perselisihan faham. Communication tu sangat penting sebab bila ada communication yang baik antara dua pihak tu, kita boleh elakkan daripada berlakunya perselisihan faham dan kita boleh menyelesaikan masalah sekiranya tu. So yang keempat adalah this is Izza buat, apa yang kita boleh buat untuk kita pupuk rasa kasih dan sayang adalah kita buat surprise delivery. Itu je yang paling relevan sekarang. Sebabnya kita nak bagi hadiah depan-depan, kita nak appreciate dia depan-depan, tak boleh berjumpa secara face to face je. So kita, apa yang kita boleh buat adalah surprise delivery. So surprise delivery ni bukan yang bermaksud kita bagi dia hadiah untuk tarikh-tarikh penting. Tak semestinya. Surprise ni kalau tak ada hari-hari penting pun kita boleh je bagi dia, for the sake untuk kita pupuk rasa kasih dan sayang antara kita. Itu je lah yang Izza amalkan since berdepan dengan long distance relationship ni. Harap sangat perkongsian kali ni membantu korang yang mana yang baru lagi berdepan dengan pengajaran jauh ke ataupun yang dah lama. Semoga yang terbaik dan semoga dipermudahkan segala urusan. So kita jumpa di perkongsian akan datang. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Fakri! Dah habis dah? Dah habis dah?